Sinergitas di dalam melaksanakan tugas pemantauan wilayah dan antisipasi serta kepedulian terhadap masyarakat, Babin Kamtipmas Kelurahan Kembangan Selatan Aibtu Muhdir menjalin suatu ikatan dan bekerja sama dengan Babinsa Kelurahan Kembangan Selatan dari Koramil 07 Kembangan Jakarta Barat, Pelda Edi Suryajaman, untuk hadir di tengah-tengah permukiman masyarakat yang padat penduduk yang berada di kawasan RT3 RW2 Kelurahan Kembangan Selatan. Kehadiran dua pembina masyarakat ini terkait dengan peringatan hari kelima atas wafatnya seorang warga bernama almarhum Bapak Tarwanto Bin Parto, asal Tegal, umur 41 tahun karena sakit. Beliau adalah anggota sekuriti Blok K dan L. Pembacaan surat Yasin, Tahlil dan Zikir yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Dali berjalan dengan hikmah, sekalipun hanya beratapkan selembar tenda biru untuk menutupi gerimis yang turun rintik-rintik di malam hari. Kehadiran Babin Kamtipmas dan Babinsa pada saat warga masyarakat berduka ini secara psikologis memberikan support kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan agar tidak terlarut dalam kesedihan. Di akhir acara saat ramah-tamah, Babin Kamtipmas dan Babinsa sempat memberikan beberapa pesan Kamtipmas untuk sama-sama menjaga lingkungan agar terjalin kehidupan yang harmonis, nyaman, dan tentram. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.